Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Halo, apa kabar? Saya Ayu, salah satu peserta guru belajar di daerah Kota Bekasi. Nah, Bapak Ibu sudah tahu kan bahwa pemerintah mengadakan pembelajaran lewat daring untuk seluruh guru Indonesia. Kita bisa mengaksesnya melalui gurubelajar.kemdikbud.go.id. Di sana ada 4 seri belajar bersama. Yang pertama waktu itu adalah seri masa pandemi COVID-19. Ini sudah selesai. Lalu ada seri pendidikan keterampilan hidup. Ini digunakan untuk guru-guru SMP ke atas. Lalu seri asesmen kompetensi minimum dan seri pendidikan inklusif. Yang akan saya bahas adalah seri asesmen kompetensi minimum. Yuk, Bapak Ibu, kita lihat bagaimana caranya untuk mengikuti guru belajar di seri asesmen kompetensi minimum ini. Kita klik seri asesmen kompetensi minimum lebih dulu, lalu akan muncul seperti ini. Dan kita klik selengkapnya. Oke, setelah kita mengklik selengkapnya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada pilihan mulai belajar atau sekolah aktif. Nah, kita klik mulai belajar. Lalu di sini kita akan masukkan UKG kita dan kata sandi ya, Bapak Ibu. Setelah itu kita akan masuk ke berandanya. Nah, di sini kita klik lagi nih asesmen kompetensi minimum. Oke, nah di sini ada pilihannya sebenarnya. Tapi karena saya sudah selesai melaksanakan AKM tersebut, saya tinggal pengimbasan seperti itu. Nanti Bapak Ibu ada jadwal untuk melakukan pembelajarannya dan berikut pilihan-pilihan waktunya. Dan setelah itu baru setelah selesai melaksanakan pembelajaran secara daring, akhirnya nanti Bapak Ibu akan dapat sertifikatnya. Nanti bisa dilihat di kolom daftar sertifikat. Lalu bisa mengunduh, di situ hasilnya ada. Terima kasih Bapak Ibu, semoga pembelajaran daringnya bisa kita lakukan bersama-sama walaupun dari rumah aja. Tetap menjaga protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.